khususnya di untuk di wilayah Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat. Alhamdulillah saya juga sering sudah hadir ke daerah selatan seperti di Labuan Bajo. Memang saya melihat budaya-budaya seperti ini yang perlu dipertahankan, budaya Islami yang menyiarkan Al-Quran. Melihat dari jamaahnya yang hadir ini luar biasa. Mereka itu betah mendengarkan Al-Quran. Tadi ada berapa kori, banyak ya, dari 5-6 kori secara bergantian terus menerus ya. Jadi tidak ada terlihat rasa jenuh dari mereka. Dan ini akan lanjut lagi nanti dengan tadarus secara bergantian juga, sama menyambung ayat. Satu hal yang kalau bagi saya pribadi jarang saya dapat di tempat yang lain. Ini hanya ada khusus di Aceh sedikit. Minta doa yang luar biasa, dan saya harap memang budaya seperti ini harus dipertahankan tetap, agar syiar Al-Quran tetap semakin meluas, semakin bergema. Ustaz, kalau ke Abdiyah sudah berapa kali? Abdiyah mungkin ada sekitar 3 atau 4 kali sampai ke sini. Lebih sering sih memang di daerah Aceh Selatan. Alhamdulillah, melihat antusias masyarakat desa ujung tanah ini sangat semangat dalam mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran, terutama mudah-mudahan adanya keberkahan di desa ujung tanah ini, terutama di Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Terima kasih. Ini sampai mereka merinding tadi ketika Ustadz apa namanya nada-nada tinggi itu. Apa sih rahasianya Ustaz? Enggak ada rahasia, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat suasana di sini, mereka tidak beranjak dari tadi, seperti apa komentarnya? Alhamdulillah, makin semangat. Terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillah, bagus sekali ya. Bagus sekali. Merdu ya. Merinding ya. Tidak, Pak? Ya. Ya, luar biasa, Pak ya. Luar biasa. Hah? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah sangat memuaskan. Pokoknya tampil beda lah di Abdiyah kali ini. Ini memang sudah lama apa keinginan untuk menghadirkan kori-kori ini memang sudah lama. Dalam satu bulan lah, satu bulan kemarin dari bulan 7 lah rencananya. Alhamdulillah berhasil merencana pas malam ini. Alhamdulillah sampai pagi lah. Semoga acaranya sukses.